bid'ah wal-ahwah, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-arba'in an-nawawiyah, syarah terhadap hadis yang ke-24, hadis qudsi yang belum setoran kemarin, setorakan terlebih dahulu. Tafadhal. Naam. Fadhal. نعم أحسن تفضل. Yeah.
ikhwahu. Ayo na'am, ahsantum barakallahu fikum. Hadis pertama, bismillah. Bismillah, pertama. Bismillah. Hadis pertama. Apa? Naam, Hasan, تفضل. Karena hidratun litunnya yusibwa Abim Ra'atin yang kihuha ewa, bismillah. Wala sami'tu Abi Muratin. Hajar ilaih. Muttafaqun. Ewa. Bismillah. Naam barakallahu fikum ahsantum. Hadis yang ke-24 ada yang belum setoran? Yang anu sudah? Antum juga sudah? Drazif. Awal. Antum belum? Ya, bismillah. Mazhar dzalik. Ala akhzar.
qalbi. Ya, apa ayat itu? Kullu wa'idin. Masalah tahu? Ida? Usia lakum. Ma wafiyakum iyaha. Faman ajad apa? Faman ajad khair al-dhalib. Fala. Ewa, nanti dilancarkan ya. Diulang-ulang, barakallahu fikum, na'am. Antum sudah, Yusuf? Sudah? Ewa, na'am, barakallahu fikum. Abdullah? Husain? Ewa. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Summa qala, fi khitami hadil kalimati al-azimah, gitu ya. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan di dalam penutupan terhadap kalimat-kalimat yang sangat agung ini, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffiikum iyyaha. Perhatikan baik-baik ini, wahai hamba-hambaku, hanya saja itu semuanya adalah amalan-amalan kalian, aku hitung untuk kalian dan aku akan balasi secara sempurna untuk kalian. Ai laisa lakum illa a'malukum. Maksudnya apa? Tidak ada untuk kalian kecuali amalan kalian. Jadi amalan kembali ke masing-masing. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun kama tadinu tudan. Sebagaimana dia berbuat, dia akan dibalasi. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, innama hiya a'malukum allati ta'malunaha min khairin aw syarrin. Itu tadi adalah amalan kalian. Yang kalian kerjakan, yang kalian amalkan berupa kebaikan ataupun kejelekan. Wallahu jalla wa ala la yu'adzibu ahadan ala ghairi amalihi abada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengadab seorang pun kecuali sesuai dengan amalannya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Allah Taala tidak akan mengadab seorang pun, nah, selain amalan yang dia lakukan selama-lamanya. Maksudnya kalau amalan orang lain yang dibalasi. Jadi kalau amalan per individu yang dibalasi ya orang yang mengamalkannya. Fala yunaimullahul kafira wa yu'adzibul mu'mina. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat kepada orang kafir, tidak pula mengadab orang mukmin. Hada la yaliku bihi subhanahu. Yang seperti ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana? Bal yad'ul umura fi mawadhi'iha. Masyaallah. Bahkan Allah taala meletakkan semua perkara pada tempatnya. Namanya apa ini? Hikmah. Namanya al-hikmah. Namun karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang dikenal dengan Al-Hakim. Di dalam Al-Hakim terkandung apa? Terkandung sifat yaitu al-hikmah, wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari hikmah apa? Az-zulm. Az-zulm itu lawan daripada al-hikmah. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita lihat, bal yad'ul umura fi mawadi'iha, bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan semua perkara pada tempatnya. Yu'adzibul kafira wa yun'imul mu'min, mengadab orang kafir dan memberikan nikmat orang mukmin, fadlan minhu wa ihsanan wa adlan wa karaman minhu subhanahu wa taala. Itu semuanya apa? Merupakan bentuk karunia dan keutamaan dari Allah taala
serta kebaikan dan keadilan dan juga kemuliaan kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab seorang hamba itu bukan karena kedzaliman, karena memang hamba tersebut berhak untuk diadab. Paham maksudnya ya? Kemudian ketika memberikan nikmat kepada seorang hamba itu merupakan keutamaan yang Allah telah berikan kepada hamba tersebut. Karena kita semuanya masuk surga itu bukan semata-mata karena amalan itu. Bukan semata-mata amalan yang kita lakukan. Paham ya? Tapi apa? Karena karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "La yadkhulu al-jannata min ahadun minkum bi'amalihi, wala anta ya Rasulullah, qala wala ana." Kata Rasulullah. Artinya apa? Tidaklah salah seorang di antara kalian masuk surga dengan sebab semata-mata pengganti amalannya, bukan itu. Dan kemudian sebagian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala anta?" "Tidak pula engkau wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Tidak pula aku," kata Rasulullah. Nah, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Hanya saja Allah taala memberikan karunia kepadaku dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunianya. Maksudnya apa? Maksudnya yang membuat kita masuk surga itu semata-mata bukan karena amalan tadi, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang kita lakukan itu kan ada dua kemungkinan. Ima diterima, ima ditolak. Ya enggak? Jadi kita masuk surga kenapa tadi? Karena keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebabnya amalan. Ingat-ingat. Karunia itu akan didapatkan kalau dia beramal. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu apa? Nah, kita semuanya dituntut untuk beramal. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, masing-masing kalian akan dipermudah sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Innama hiya a'malukum, hanya saja itu semuanya adalah amalan-amalan kalian. Fa hadza dalilun ala annal jazaa'a innama yakunu 'alal 'amali la bin nasab wala bil jahi wala bil hasab. Perhatikan baik-baik ini. Ini menunjukkan bahwasanya balasan itu terjadi sesuai dengan amalannya, bukan karena garis keturunan. Perhatikan baik-baik, bukan karena garis keturunan, bukan karena kekerabatan, bukan karena jah kedudukan, bukan karena hasab-hasab dengan nasab yang mirip-mirip ya, bukan karena apa? Bukan karena garis keturunan juga. Paham ya? Jadi yang membuat nanti selamat atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena garis keturunan, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena dia keturunan bangsawan misalkan atau keturunan orang berdarah apa? Berdarah merah. Paham ya? Menam barakallahu fikum, berkulit putih, bermata biru, bukan itu. Paham ya? Tapi apa? Semata-mata nanti yang jadikan barometer ukuran di sisi Allah taala adalah ketakwaan. Ketakwaan barakallahu fikum. Naam. Jadi balasan terhadap amalan bukan semata-mata karena yang beramal adalah orang dermawan atau orang bangsawan atau orang punya kedudukan ya, tapi karena ketakwaan. Allah taala, Allah taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ketakwaan ini, at-taqwa ini adalah barometer ukuran. Ukuran yang jadikan patokan barakallahu fikum, nah untuk apa seseorang selamat atau tidak. Itu ukurannya apa barakallahu fikum? Ukurannya ketakwaan tersebut. Naam barakallahu fikum, Allahu musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Falaisa hunaka majalun tanalu bihi rahmatallahi illa al-amal alladhi ta'malu. Maka di sana tidak ada jalan, tidak ada celah yang bisa menghasilkan rahmat Allah SWT kecuali apa? Kecuali amalan yang apa? Yang diamalkan oleh hamba tersebut. Paham maksudnya ya? Naam barakallahu fikum. Jadi amalan yang diamalkan itulah nanti yang akan apa? Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Wala tu'adzab illa 'ala 'amalika, dan engkau tidak akan diazab kecuali dengan sebab amalanmu. Jadi amalan kita perbaiki barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Naam, amalan kita perbaiki. Jangan sampai kita naam terjatuh dalam apa? Dalam amalan-amalan yang tidak baik sehingga menjerumuskan ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Ini bagus sekali ini ya. Jadi ketakwaan sebagai barometer. Oleh karena itu Allah taala menyatakan ayat yang sebelumnya apa itu? Ya ayuhan nas
Inna ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Nah, perempuan, laki-laki. Kemudian diciptakan dalam keadaan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bermarga-marga. Tujuannya apa? Agar saling mengenal. Saling mengenal. Jadi ahlus sunnati wal jamaah walhamdulillah diperkenalkan bukan karena semata-mata apa? Garis keturunan, kekeluargaan. Coba sekarang antara kita, hampir semuanya tidak ada kekerabatan dari sisi kekeluargaan. Kecuali apa? Jauh, ya enggak? Tapi kenapa bisa bersatu? Keimanan barakallahu fikum. Satu manhaj, satu akidah, satu jalan, satu tujuan, itulah yang bisa mempersatukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah kita lewati berkali-kali, harta sebanyak apapun tidak bisa mempersatukan kaum muslimin. Jabatan setinggi apapun tidak bisa mempersatukan kaum muslimin. Karena kalau mengandalkan jabatan, kalau sudah dipecat, enggak bersatu lagi. Kalau mengandalkan harta, harta habis, miskin, tidak berteman lagi. Paham ya? Kalau mengandalkan apa? Kecantikan, kegantengan. Kalau sudah tua, enggak bersatu lagi. Kalau sudah enggak ganteng, enggak bersatu lagi. Tapi Al-Quran wa Sunnah yang bisa mempersatukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran wa Sunnah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat. Jadi kalau ada orang ngomong, mungkin enggak kita bisa bersatu semuanya, kelompok-kelompok yang ada, perpecahan yang mengaku Ahlus Sunnah, ini Sunni Salafi, yang di sana Aswaja, yang di sana Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa enggak mereka semuanya bersatu dengan kita semuanya, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bisa. Kalau kembali kepada satu tali tadi itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau belum kembali ke situ enggak bisa. Karena Allah Ta'ala sudah memberikan solusi. Perhatikan baik-baik, solusi yang sangat bagus. Solusi jalan keluar yang tepat dan akurat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Nam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Itu kuncinya. Kalau mau kembali ke situ bersatu semuanya. Masya Allah. Tapi kalau belum mau kembali ke situ, tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Ikhwani fid din azzani wasakumullah, ini bagus sekali yang sebutkan Syekh Shalih Fauzan. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tudzauna illa ma kuntum ta'malun." Dan kalian semuanya tidak akan dibalasi kecuali apa? Kecuali dengan sebab apa yang kalian amalkan. Ini barakallahu fikum hafizakumullah. Amalan-amalan ini nanti akan dibalasi sesuai dengan jenis amalannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Perhatikan baik-baik. Al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan sesuai dengan jenis apa? Amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Naam, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Tapi ingat ya, bukan semata-mata pengganti amalan, tapi apa? Sebabnya karena amalan, namun itu semuanya berputar di bawah apa? Di bawah kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Fa 'alaika an tahtamma bi 'amalika li'annahu manatu sa'adatika aw syaqawatika. Maka wajib atasmu perhatian penuh dengan amalanmu. Dikarenakan amalanmu tersebut adalah barometer, ukuran. Naam, ukuran barometer perputaran kebahagiaanmu atau kesengsaraanmu. Hati-hati barakallahu fikum. Amalan harus kita perbaiki. Jangan sampai amalan banyak tapi tidak ikhlas. Jangan sampai amalan banyak tapi tidak mutaba'ah. Ingat-ingat ya, kunci diterimanya suatu amalan atau ibadah itu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Apa dua syarat itu? Antum? Dua syarat diterimanya ibadah, amalan. Sering didengar ini, sering diucapkan apa? Ingat enggak antum? Ahmad? Apa dan apa? Coba antum bantu. Antum Rahman.
dua syarat diterimanya suatu ibadah. Apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, mutaba'ah mencontoh sunnah Rasulullah SAW, itu upayakan tercatat, dihafal, dimutskinkan. Dua syarat yang sangat akurat dan penting untuk diterimanya suatu amalan ibadah. Mohon soal ya. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu tentunya tertolak. Tentunya tertolak. Nah, barakallahu fikum, dan tidak diterima. Karena ilmu itulah yang melahirkan dua perkara tadi. Nah, barakallahu fikum, ilmu itulah yang bisa melahirkan dua perkara tadi. Yaitu apa? Dua perkara tadi. Al-ikhlasu wal-mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah itu yang bisa apa? Yang bisa menjadikan amalan seorang hamba diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pantunnya apa pantunnya Ihsan? Beramal tanpa ilmu enggak diterima amalannya. Naam, ini dihafal ini. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Antum hafal? Dihafalkan nanti. Nah, barakallahu fikum. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya mardudatun la tuqbalu. Amalannya tertolak dan tidak diterima. Amalannya apa? Tertolak dan tidak diterima. Mohon soalnya ya. Ayuhan barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, karena apa? Karena kalau sampai amalan kita tertolak tidak terima kan sangat sayang gitu, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala, qala Allah taala menyatakan, "Uhsiha lakum." Amalan-amalan tadi aku hitung untuk kalian. Bukan untuk Allah taala, untuk kalian. Kembali kepada kita semuanya. Kembali kepada apa? Kita semuanya. Nam wa hadza min fadlihi subhanahu annahu yuhsil a'mal. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala menghitung amalan-amalan. Allah Subhanahu wa taala apa? Menghitung amalan-amalan dikembalikan kepada hamba yang telah beramal tersebut. Perhatikan baik-baik. Ya'lamuha jalla wa ala, Allah taala yang mengetahuinya. Wa yaktubuha biwasitatil hafadati almalaikah. Yang mana amalan tersebut? Naam, Allah Subhanahu wa taala menulisnya tapi dengan perantara. Perantara na'am barakallahu fikum, para penjaga dan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala tugaskan, yaitu para malaikat. Alladzina yaktubuna a'mala bani Adam, yang mereka mencatat, menulis apa? Menulis amalan-amalan catatan bani Adam. Sudah kita lewati Alkitabah, catatan amalan ada dua. Catatan amalan yang di dalam lauhul mahfuz tidak akan pernah berubah kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang dibawa oleh malaikat, paham ya? Malaikat pencatat amalan, na'am barakallahu fikum, yang ditugaskan untuk mengawasi dan juga mencatat, raqibun atid, bukan nama malaikat itu ya. Nah, maksudnya malaikat yang disifati dengan raqibun atid, mengawasi dan mencatat, itu catatannya apa? Semuanya rincinya diambil dari lauhul mahfuz. Jadi jangan antum menyangka ada dua ya, satu saja aslinya. Cuman catatan rincian tadi itu yang dicatat oleh malaikat ketika kita masih berada di perut ibu kita, ketika berusia berapa bulan? 9 bulan. Kapan kita dicatat rezekinya, ajalnya, matinya, dia sengsara ataukah bahagia di dalam kandungan ibu? Kalau sudah berusia berapa? 40 hari? 120 hari, berapa bulan? 4 bulan. Paham ya? Hadisnya sudah kita lewati kan? Hadisnya sudah kita lewati. Hadisnya siapa kemarin? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya kan, di awal-awal sudah kita lewati kan tentang silsilah bagaimana 6 tahapan-tahapan penciptaan manusia. 40 hari pertama dalam keadaan seperti apa? 6 air mani. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal apa? Darah. 40 hari berikutnya baru segumpal daging. Disitulah nanti barakallahu fikum ditiupkan ruh. Kemudian malaikat pencatat tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat ajalnya, rezekinya, naam, kemudian bahagia atau sengsara. Apa maksudnya ya?
Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azzani wasdakumullah, kita lihat di sini. Wa hadhihi al-inayatu minhu bi a'mali bani Adam dalilun 'ala fadlihi wa rahmatihi bi masyaallah. Kata beliau, perhatian penuh ini yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala, nah perhatian penuh dengan amalan-amalan bani Adam, ini adalah dalil yang menunjukkan keutamaan dan kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia. Wa illa fahuwa laysa bihajatin ila amalihim. Padahal jika tidak demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak butuh dengan amalan-amalan mereka. Enggak butuh Allah Ta'ala dengan amalan kita. Justru kita yang butuh dengan amalan yang kita lakukan. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Wa innama humul muhtajuna. Akan tetapi mereka itulah itu makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kepada amalan-amalan. Wa ma'a hadza, perhatian baik-baik, bersamaan dengan ini, fallahu yuhsiha wa la yudanyuha, masyaallah. Bersamaan kita yang butuh, ternyata Allah Ta'ala mencatatnya, menghitungnya, tidak menyanyiakan, padahal kita yang butuh. Nah, seharusnya kita yang mencatat kan, tapi kita enggak mencatat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah apa? Mencatat melalui perantara para malaikat tadi itu. Na'am barakallahu fikum, na'am. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan ganjaran pahala orang yang berbuat kebaikan. Wa qala wa la nudi'u ajra al muhsinin. Dan Allah telah menyatakan kami tidak menyia-nyiakan pahala atau ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa qala, dan Allah telah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyanyiakan keimanan kalian, baik itu sholat, amalan-amalan yang lainnya, Allah Ta'ala tidak pernah menyanyiakan. Semuanya tercatat, semuanya akan dibalasi sesuai dengan kadarnya, nam dan kadar amalan tersebut. Fahuwa Subhanahu ya'lamu a'mala bani Adam. Maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui amalan-amalan bani Adam. Sudah kita lewati, nanti di hari kiamat yang ditimbang itu bisa dari tiga kemungkinan. Orangnya, catatan lembaran amalannya, atau apa? Atau amalannya itu sendiri. Ada tiga yang akan ditimbang nanti. Nah, barakallahu fikum, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan timbangan keadilan nanti itu tiga perkara. Orangnya, amalannya, catatan amalannya. Adapun dalil untuk mengenai orangnya, kisah siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud. Nah, kita lewati. Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabiyun jalil. Beliau memang terkenal memiliki betis yang kecil, sehingga ketika beliau manjat pohon arok, yaitu pohon siwak, nah barakallahu fikum, beliau nah ketika ada angin seakan-akan terumbang-ambing oleh angin betisnya, terumbang-ambing oleh angin. Para sahabat tertawa. Kemudian Rasulullah menanyai mereka, "Mimma tadhakun?" Sebabnya kenapa kalian tertawa, ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, tidaklah kami tertawa kecuali karena melihat kecilnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang di suatu timbangan, niscaya apa? Niscaya lebih berat daripada gunung Uhud. Bayangkan. Berarti apanya? Orangnya bukan? Orangnya. Orangnya ditimbang kan? Orang yang ditimbang. Yang kedua, catatan amalannya. Seperti hadis bitaqah. Hadis bitaqah ditampakkan, bitaqah itu kartu. Paham ya? Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Paham ya? Nah, kisahnya bagaimana? Ditampakkan kejelekannya 99 catatan lembaran. Masing-masing catatan apa sejauh mata memandang, ngeri sekali. Dia sudah pasrah, enggak ada apa-apa lagi sudah. Intinya pasrah dah, bisa dikatakan binasa gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Memberikan keselamatan dengan bitaqah tadi. Ternyata dibuka ada kalimat la ilaha illallah. Timbangan tiba-tiba apa? Berat. Yang berat yang mana? Kartu tadi, bitaqah tadi itu. Berat. Yang kejelekan 99 catatan tadi itu. Apa maksudnya? Di bawah. Maksudnya itu nah terkalahkan dengan kalimat la ilaha illallah yang tercatat dalam bitaqah tadi. Ini berarti apa? Catatan amalan. Yang ditimbang adalah amalan itu sendiri. Hadis Abi Hurairah yang ma'ruf, yang sering antum dengar. Kalimatan khafifatan 'ala lisan.
Habibatani lar-Rahman sakilatani fil mizan. Dua kalimat yang apa? Yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa dua kalimat tersebut? Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah bihamdih, Subhanallah al-azim. Bayangkan, itu berarti apa? Amalannya. Ingat-ingat ya, tiga-tiganya ditimbang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa amalannya, bisa catatan amalannya, bisa orangnya. Mahum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Fa huwa subhanahu ya'lamu a'mal bani Adam. Maka dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan-amalan bani Adam. Perhatikan di kitabnya itu, yang punya kitab ya. Naam. Wa ma hadza naam la takhfa alaih, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadza yaktubuha faqad wakkala malaikatan hafadatan yaktubuna a'mal bani Adam khairaha wa syarraha. Bersamaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan-amalan tersebut, sungguh telah menugaskan para malaikat, tugaskan para malaikat hafadatan, yang mereka semuanya penjaga-penjaga dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaktubuna amal bani Adam, mereka mencatat menulis amalan-amalan bani Adam khairaha wa syarraha, baik dan buruknya, tertulis tercatat. Karena malaikat satu pun enggak ada yang maksiat, semua malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari apa? Dari nur, cahaya. Setan, iblis, jin dari apa? Api. Paham ya? Itu upayakan tercatat, dipahami baik-baik. Paham maksudnya? Paham antum? Ayo nah, perhatikan baik-baik. Ewa. Dalilnya mana bahwasanya malaikat semuanya taat? Semuanya taat, enggak ada satupun yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ewa, antum? Naam, ahsan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat apa itu Iqbal? Surat apa itu? Insyaallah semuanya sudah hafal kan? Sudah hafal belum? Belum. Surat apa itu, Akh Yusuf? Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya apa? Mereka para malaikat tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan, bayangkan. Masya Allah. Menunjukkan bahasanya semuanya adalah makhluk-makhluk yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaumal qiyamati yu'tauna sahaifahum allati fiha a'maluhum. Kemudian nanti dari kiamat mereka semuanya akan diberikan lembaran-lembaran amalan tadi yang di situ bertuliskan atau tercatatkan amalan-amalan mereka. Wa yuhasabuna 'alaiha, dan mereka akan diperhitungkan atas amalan tersebut. In khairan fa khairun wa syarran wa in syarran fa syarrun. Fa hadha yadullu 'ala anna al-insana laysa bimuhmal. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. Manusia tidak dibiarkan begitu saja. La yu'mar wa la yunha. Enggak diperintah, enggak dilarang. Enggak, bahkan diperintah dan juga dilarang. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Yasrahu wa yamrahu wa yafsuqu wa yakfuru wa yadgha wa yatajabbar wa yadhunnu annahum muhmal. Perhatikan ini. Ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak dibiarkan begitu saja. Bersantai-santai, bersenda gurau, menjadi orang fasik, menjadi orang kafir, melampaui batas, sombong, dan dia menyangka dibiarkan begitu saja. Bal a'maluhu kulluha musajjalatun 'alaih. Masyaallah. Bahkan amalan-amalannya semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Dan juga tercatat apa? Di catatan malaikat tadi. Itu pun mengambil dari Lauhul Mahfuz. Paham ya? Jadi rincian, catatan rincian Bani Adam yang dicatat oleh malaikat itu mengambil dari pusatnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Paham maksudnya ya? Paham? Ayo na'am. Dan lihat sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yadzimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendzalimi sekecil apapun amalan.
sekecil biji sawi, sekecil apa semut hitam yang sangat kecil pun Allah Ta'ala enggak pernah mendzalimi. Na'am barakallahu fikum. Jika ada atau jika ada pada seorang jiwa atau seorang suatu kebaikan, Allah Ta'ala lipat gandakan, bayangkan. Kebaikan dilipat gandakan. Tapi kalau kejelekan dihitung satu. Rahmat atau bukan? Rahmat bukan seperti itu. Rahmat. Coba bayangkan kalau kejelekan dilipat gandakan. Banyak enggak kejelekan yang kita miliki? Banyak sekali, tapi kalau kejelekan dihitung satu. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan, berlipat-lipat, ad'afin katsirah. Paham ya? Berlipat-lipat barakallahu fikum. Nah, masyaallah, kita lihat. Dan Allah Ta'ala akan memberikan dari sisinya pahala yang besar dan agung. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Adapun yang berikutnya insyaallah Ta'ala, nah, sekaligus menyempurnakan penjelasan hadis yang ke-24 kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Bi idznillah subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin.